Sampai sejauh ini, publik mengenal William sebagai seorang pangeran yang penuh dengan dedikasi. Pangeran yang humble, bertanggung jawab, dan sangat loyal kepada keluarga kerajaan. Tak ayal jika ia begitu dicintai oleh rakyatnya. Sebagai seorang suami sekaligus ayah, pewaris takhta kerajaan Britania Raya atau Inggris ini juga dikenal sebagai family man dan setia. Buktinya, di tengah kesibukan yang seabrek, dia tetap berusaha untuk meluangkan waktu bagi keluarga kecilnya. Bukti kesetiaannya pada keluarga, meski rumah tangga Duke and Duchess of Cambridge ini sempat diguncang rumor perselingkuhan William dengan Rose Hanbury, namun toh rumor itu reda dengan sendirinya karena belum tentu kebenarannya. Ulasan lengkapnya bisa Anda simak di video berjudul Bukan Wanita Sembarangan, Fakta Mencengangkan Rose Hanbury yang diduga Will Pangeran William, dan video berjudul Alamat. Malang benar nasib Rose Hanbury sekarang, wanita yang diduga Will Pangeran William. Kini, suami Kate Middleton ini telah dikaruniai 3 anak, yaitu Pangeran George, Princess Charlotte, dan Pangeran Louis. Keluarga bangsawan Cambridge ini kerap terlihat menghabiskan waktu bersama di sela-sela kesibukan Pangeran William dan Kate Middleton. Namun, siapa sangka jika dulunya, atau lebih tepatnya tatkala belum menikah, Pangeran William juga pernah mempermainkan hati wanita. Itu terekam pada sepak terjangnya dalam perjalanan menemukan cinta sejatinya. Asal tahu saja, sebelum menikah dengan Kate Middleton, ada sejumlah wanita cantik yang sempat menghiasi hatinya. Siapa saja mereka? Dan, dulunya seplayboy apa dia? Dilansir dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Petualangan cinta Pangeran William mulai terendus paparazi di tahun 1999. Saat itu, dia ketahuan berkencan dengan wanita cantik bernama Davina Duckworth Chad. Menurut laporan online, keduanya sempat terlihat pacaran di kapal pesiar menuju ke Laut Taegan. Meski akhirnya kandas, namun hubungan William dan Davina masih berjalan baik. Buktinya Davina diundang ke pernikahan Pangeran William Kate Middleton pada 2011 lalu. Wanita kedua yang pernah menghiasi hati Pangeran William yang lajang adalah Arabella Musgrave. Konon, keduanya bertemu di sebuah pesta. Namun, hubungan mesra mereka tak berlangsung lama. Pasalnya, baik Pangeran William maupun Arabella tak mau menjalani hubungan jarak jauh. Kala itu anak sulung Pangeran Charles ini harus melanjutkan studinya di Universitas St Andrews, Skotlandia. Putus dengan Arabella, cerita petualangan cinta Pangeran William pun terus berlanjut. Menurut Wallapop, kala itu Pangeran William dikabarkan berpacaran dengan Rose Farquhar. Dan, kabarnya Rose adalah teman Pangeran William sejak kecil. Sumber online mengatakan, Rose adalah kekasih serius pertama cucu Ratu Elizabeth II ini. Mereka sempat pacaran beberapa lama, tapi kemudian putus. Wanita berikutnya yang pernah menuliskan kisah cinta di buku harian Pangeran William adalah Olivia Hunt. Mereka bertemu kali pertama tatkala sama-sama kuliah di Universitas St Andrews. Namun, hubungan mereka berantakan, dan akhirnya kandas lantaran Pangeran William tergoda akan pesona Kate Middleton di acara fashion show untuk kepentingan penggalangan dana. Endingnya pun sudah bisa ditebak. Pangeran William kemudian berpacaran dengan Kate Middleton, yang kelak bakal menjadi istri sekaligus ibu bagi ketiga buah hatinya. Pacaran dengan Kate Middleton rupanya tak lantas membuat hati Pangeran William puas. Pasalnya, dia sempat dikabarkan menjalin hubungan mesra dengan seorang gadis cantik bernama J.K. Craig. Bahkan, J.K. disebut-sebut sebagai penyebab putusnya hubungan Pangeran William dengan Kate Middleton pada 2007.
JK kenal dengan Pangeran William sudah sejak lama. Bahkan, perkenalan mereka terjadi jauh sebelum William kenal dengan Kate. Pada tahun 2000, William bersama salah satu mantannya pernah menginap di penginapan milik keluarga JK. Beberapa tahun setelahnya, kabarnya William dengan JK sempat menjalin hubungan secara diam-diam. Semoga saja sifat playboy Pangeran William semasa muda dulu tak kambuh lagi ya. Dan, semoga rumah tangganya dengan Kate Middleton langgeng untuk selama-lamanya, serta senantiasa diwarnai dengan berjuta-juta kebahagiaan bersama putra-putri mereka. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Terima kasih,